sehingga yang terinput ataupun yang dimasukkan ke dalam data adalah data yang dari DB lama. Kemudian setelah itu di print tidak ada yang mengecek ulang sebetulnya. Ini kekeliruan ya, termasuk juga yang Tangsel telah dilakukan koreksi atas data tersebut. Ya, hanya yang mengentry data, mengentry pada saat pembacaan DB yang awal. Demikian.